Selar Pusat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pertemuan Lesti dan Bilar di acara Semarak Indosiar memang berhasil membuat kiut kita semua. Bagaimana tidak? Pertemuan itu akhirnya mengungkap bahwa Lesti dan Bilar akan menikah. Ya, saat Fania bertanya, Fania One Man Show tentunya guys, menanyakan tentang keseriusan hubungan mereka, Bilar, sang kekasih Lesti, tentu sekarang sudah mulai tak sungkan dan tak ragu lagi ketika dia mengatakan siap menikah di tahun depan. Hal itu diungkapkan ketika para host yang terdiri dari Ramzi, Irfan Hakim, dan Cirayut, serta dirinya yang ada di meja panas, ditanya oleh Vanessa terkait kesanggupannya dan keseriusannya menjalin hubungan dengan Lesti Kejora. Ya, kini mereka mulai terbuka dan menyatakan bahwa Rizky Billar sendiri sudah siap merencanakan pernikahannya tahun depan. Apakah benar demikian? Ya, silatan dari apa yang disampaikan pernyataannya sudah mengungkap fakta bahwa mereka memang sudah benar-benar merencanakan hal itu matang-matang, sudah mempersiapkan, di mana bahwa Lesti pun juga mengakui kalau takut kehilangan Bilar. Begitupun sebaliknya, Bilar sendiri tak ingin dan juga merasa takut bila akan kehilangan si Dede tentunya. Hal ini menandakan bahwa cinta keduanya, kemesraan keduanya memang sudah disetting luar biasa oleh Sang Maha Pencipta tentunya. Ya, hal itu dibongkar oleh mereka bersama, yakni Fania dan para host yang julita manja tentunya. Ya, bagaimana mungkin mereka bisa mengelak Lesti dan Bilar, karena memang hati, pandangan, serta body lanjut mereka membahasakan cinta yang membara, yang tak terbantahkan oleh siapa saja, sampai Jirayut juga geleng-geleng kepala dibuatnya. Ya, marilah kita selalu mendoakan idola kita, yakni Lesti dan Bilar, semoga sesuai dengan apa yang didoakan oleh fan Leslar yang ada di mana-mana. Tentu adalah yang terbaik, yakni semoga kisah cinta mereka berakhir indah dengan dipersatukan di pelaminan dan bersatu selamanya hingga akhirnya menua bersama. Tentu itulah yang kita harapkan. Doa terbaik semoga selalu teriring untuk mereka berdua segera dipertemukan di pelaminan, jelasnya guys ya. Dan bagi kalian yang masih baru di channel kita ini,
jangan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tunggulah kabar-kabar terbaru dari kita mengenai keuangan mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.